Parlimen Permatang Pau, Nurul Izzah Anwar menyifatkan beliau merupakan individu paling bahagia dalam negara sekiranya Pakatan Harapan PH menang pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15 akan datang. Bekas naib Presiden PKR itu berkata, kemenangan PH itu mungkin akan menjadi kenyataan sekiranya peratusan keluar mengundi pada pilihan raya nanti mencatatkan angka yang tinggi. Maka, keluar beramai-ramai pengundi budiman sekalian. Sertai usaha kita, sertai Ayo Malaysia, katanya dalam hantaran di laman Facebook pada Jumaat. Hantaran tersebut ditulis sebagai respon kepada pandangan tiga pemimpin PH yang tidak bersetuju dengan jangkaannya mengenai tempoh masa yang diperlukan gabungan itu untuk kembali menawan Putrajaya.